itu mempermain-main. Wadkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan kamu banyak-banyak. Idza nasita, ketika kamu lupa. Bila lupa, lupa nak ingat pada, mana lupa nak kata insyaAllah tu, ingat pada Tuhan banyak-banyak, iaitu istighfar banyak-banyaklah. Istighfar banyak-banyaklah. Nah. Istighfar wa tasbih wa qul, dan katakanlah asa ayah dia ni mudah-mudahan akan memberi pimpinan Rabbi oleh Tuhanku li aqraba min hadza rasyada, dengan yang kepada yang lebih tepat, yang lebih hampir daripada ini petunjuk, ini jalan lurus. Baik, ulangi cerita balik. Apa cerita tu? Keluar tak? Tiba-tiba pak keluar mari. Dia panggil dalam bahasa, dalam ni ustaz saya ni, guru pada ustaz saya bubuh perkara ini sebagai, dia bubuh satu nama. Tidak ada lah kita tafsir lah, tak ada. Awak jangan buka lah, ini tak ada ni. Tak, ini daripada guru kepada guru saya yang beritahu. Nah, dia bubuh dah supaya nak membezakan ayat ni supaya kita mudah faham. Bukan mesti kita kata gitu pun. Biasa awak nak mengajar, tak kata, tak ada masalah apa. Tapi sekiranya manusia tanya, awak boleh jawab. Ini ayat ni menunjukkan kalau Nabi ni, kalau Nabi buat, mesti dia sudah cerita dia dulu, barulah ayat ni, bukan? Ulangi cerita, ulangi balik. Walabithu fi kahfihim thalathami atin sini nawazdadu tis'an. Baik, ayatnya berhenti sekali. Saya ni nak beritahu tentang hadis, tentang kebesaran Allah Ta'ala dan tentang istimewanya hadis. Jadi sahabat tanya, berapa lama? Mula-mula tak beritahu, berapa lama dia lagi kubur? Apa dia tidur? Walabithu fi kahfihim thalathami atin sini na, dan mereka tinggal dalam gua itu 300 tahun. Jadi sahabat lain pun tanya, 300 tahun cukup ke? 300 tahun 10 hari ke? Ada sahabat tanya gitu. Ayatnya berhenti sekatu ya mula-mula. Ayat tu berhenti sekatu. Ayat tu berhenti sekatu. Ya sebab kalau boleh awak tu, awak cantik lah. Nah, awak cantik. Ayat tu terus kat ni dulu mula-mula. Ni Mi'atin sini nah, 300 tahun. Sekat tu tu. Sahabat pun tanya, 300 tahun genap ke? Kan 300 tahun, kan 302 tahun ke? Kalau berapa ni? Tak. Maka turun wahyu pula, wasdadu tis'an, dan ditambah pula, dan kami tambah pula 9 tahun. Baik, inilah kebesaran Quran lah. Kalau dari segi kita sekarang ni, Januari, Februari ni, kita ikut Kristian ni, Januari, Februari sampai Disember ni, kalau ikut tahun tu, mereka dari gua ni cukup 300 tahun. Kalau ikut Komari, iaitu sejak sampai apa ni, kalau ikut yang tu, itu 309 tahun. Kau tak payah tak? 309 tahun. Kalau ikut Islam, 309 tahun. Kalau ikut Kristian, 300 tahun. Walau macam mana pun, dipanggil lapik. Lapik cakap. Kita lapik cakaplah, beradab dalam segi cakap ni. Jadi 309 tahun ni, 309 tahun berapa bulan? Lepas tu berapa bulan, berapa hari, berapa hari, berapa jam, berapa minit? Ada. Ada ni orang nak menanya lagu ni ni. Maka bila orang tanya juga begitu, kata pada mereka, kul. Kata pada mereka, Allahu a'lamu, Allah lah yang maha mengetahui, bima labithu lahu. Bima labithu. Tentang berapa lamakah mereka tidur dalam gua tu.
Kerana dalilnya lahu ghaibus samawati wal ard. Kerana milik Allah Ta'ala lah ilmu ghaib yang ada di langit, ilmu ghaib yang ada di bumi. Tapi ingat ya, tapi ingat ha. Ni ada cerita lain pula ni. Kalau saat ni cerita cakap lapik, tapi ayat tak biar, kalau sekali-sekali ayat ha? Tapi cerita lapik, iaitu kelak kamu di akhirat besok. Kelak kamu di akhirat besok, iaitu satu perkataan. Nah, absir dirim akan alangkah tajamnya penglihatan mereka tentang kiamat itu, tentang hari kebangkitan itu. Wa asmi' alangkah tajamnya pendengaran mereka tentang hari pembalasan. Maka apabila bila sampai saja di akhirat kelak, malahum tidak ada lagi bagi mereka min dunihi selain daripada Allah Ta'ala sendiri, min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada lagi selain daripada Allah Ta'ala sebarang pelindung, sebarang penjaga daripada di azab Allah, sebarang penjamin untuk dapat keluar daripada neraka Allah. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Iaitu bab lainnya pula. Biasanya bagi dua bawah ke atas tu ialah berhenti, tanda berhenti. Boleh berhenti situ, bab kita lain. Bila baca sambung tu, dia kalau dia tak baca sambung, dia cerita lain. Kalau baca sambung tak nampak cerita tu, dua cerita yang berbeza. Tapi ingat, gitu. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Kamu sekarang hidup di dunia ni, jangan kamu menyekutukan Allah. Jangan berkongsi Allah tentang ilmu ghaib ni dengan sesiapa pun. Tentang keputusan ilmu ghaib itu tentang kiamat kan? Ilmu ghaib tentang kiamat itu hukmihi itu hukum-hukum Allah tentang kiamat itu ahada suatu orang pun. Tapi apa yang kamu kena buatnya ialah watlu ma'uhiya ilaika min kitab rabbika. Bacalah wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan, daripada kitab Tuhan kamu. Maknanya tabligh ni kena dengan Quran. Tidak boleh tabligh ni dengan hadis. Pasal la mubaddila li kalimatihi. Tidak Allah Ta'ala mengubah-ubah kalimat-kalimat, iaitu keputusan-keputusan. Apa saja keputusan yang dia sudah buat tu, dia ubah-ubah lagi. Quran ini sudah siap. Tidak ada lagi perubahan-perubahan. Maka tak betul lah satu kumpulan ulama mesyuarat untuk baiki agama ini atau tambah agama ini, tak boleh. Yang dipanggil ijma ulama. Kalau tentang fiqh tu cerita lain. Misalnya kita nak buat tanda ni di tepi jalan raya, ada masalah. Itu tak ada masalah tu. Dia panggil bidang orang juga. Tapi itu tak ada masalah. Itu tentang kita nak hidup. Nah, hidup kita di dunia ni. Kalau kita tak buat longkang banjir, maka kita buat longkang. Zaman Nabi tak ada longkang. Sebab dia pada pasir. Tak perlu pada longkang. Tapi kita di Malaysia ni 2-3 hari sekali hujan bak ni, tak boleh, tak ada longkang. Nah. Jadi tentang untuk hidup sementara di dunia ni, bina'an tak ada masalah. Tetapi tentang ibadah syariah mesti dengan hadir. Tak ada bicara. Walan tajida min dunihi multahada. Dan tidak mungkin kamu dapati selain daripada Allah Ta'ala tu multahada, sebarang tempat berlindung daripada azab Allah. Nak minta tolong dengan Nabi pun tak boleh, nak minta tolong dengan siapa pun tak boleh. Allah Ta'ala nak inakan. Jadi ayat ujung tadi berkenaan dengan
makanya Semba Tauhid. Semba Tauhid. Ini masih lagi tentang orang yang Semba Tauhid, tentang mereka juga. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah dan bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Wasbir nafsaka, bersabarlah, menahan diri kamu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Itu bersabarlah kita dalam duduk dalam kumpulan ahli sunnah ni. Dalam kumpulan ahli sunnah ni kita kena bersabar. Jadi mereka yang ia ikut ahli sunnah ni, bila pada dia panggil Tuhan mereka tu pagi-pagi pada wal asyi, dari petang-petang hari. Tujuan panggil Tuhan tu, iaitu tujuan berdoa tu, tujuan zikir tu, yuriduna wajhaha, nya wajhahu, mereka ingin kepada wajah Allah, iaitu mereka ingin kepada redha Allah. Tengok awak hati baik-baik, saya tafsir betul-betul gitu sekali, kemudian baru masuk maksud dia. Jadi yuriduna wajhahu, mereka ingin redha Allah, kalau tafsir gitu salahlah. Nah, jangan tafsir gitu, mengajar orang sesat jangan tafsir gitu. Yuridu na wajhahu, mereka ingin kepada wajahnya. Yang kata gitu, orang kata mereka ingin kepada wajahnya, wajah Allah. Mula-mula tafsir maksudnya, apa kita kata, yang bermaksud mereka ingin kepada redha Allah. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu palingkan kedua mata kamu daripada mereka. Ini yang masalah saya. Kalau nak belajarnya ada 4-5 orang duduk di Ipoh pula dah. Namari juga. Ni ayat. Lepas tu awak dah heret saya. Saya je takut ayat ni. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu palingkan mata kamu daripada mereka. Maknanya jangan kamu buat deklah pada mereka tu. Kerana apa? Nak mari kalau pergi Kuala Lumpur, lalu kot ni beza minyak 50 ke 70 ringgit. Beza minyak. Jauh lah maknanya. Jauh. Maknanya bila jauh tadi duit habis, belanja makan pertama besar, kemudian satu lagi letih. Nak mengajar apa rupa? Jadi kena singgah sini. Okey. Kih yang tak singgah tu, yuridu na wajhahu, yuridu zinatal hayatid dunia, kerana ingin kehidupan dunia. Ya, apa dia? Belanja murah sikit, berek kan? Belanja murah sikit, duit makan kurang sikit, letih tu kurang sikit. Akibatnya, satu kumpulan manusia yang enam, walaupun 2-3 orang, ada di kutub balik belajar. Betul? Faktor terakhirnya kalau mari itu tak masuk kelak pula. Itu sedih kita. Kita mari dah, kelak tak masuk pula. Tak masuk tu tak ada kerja, tak ada cerita. Lepok dua umur. Tak boleh lah kutub. Lah. Bukan sekali ni ayat ini. Kepada ustaz yang mengajar ni ayat. Bukan sekali ni ayat ini. Walau tutip, jangan kamu ikuti man awfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikut perintah lagi orang-orang yang kami lupakan hati mereka daripada peringatan kami, iaitu daripada Quran kami. Jadi orang yang lupa pada Quran ni, awak jangan terperaya, kerana dia biasanya dia ada duit banyak. Dia kereta besar, dia apa. Jangan kamu lupa, jangan kamu ikut, jangan kamu ikut man awfalna qalbahu an zikrina, orang yang telah kami lupakan hati dia daripada peringatan kami. Apa dia?
daripada belajar Quran. Kita semua yang boleh ajar, ajar. Lepas tu kalau dia tak terima, tak boleh marah, kita pun tak boleh nak marah ke dia. Oh, ni tak nak cakap ni pasal tak nak mari tafsir Quran. Oh, jangan. Janganlah gitu. Mereka tu pula wattaba'a hawahu. Mereka tu ikut hawa nafsu saja. Dia kata. Wa kana amruhu furta. Dan adalah urusan mereka tu. Dan adalah urusan mereka di atas muka bumi itu furutan, iaitu melampaui batas, iaitu banyak perkara-perkara syirik yang bid'ah yang mereka buat, ataupun banyak perkara-perkara sia-sia yang mereka buat. Apa dia sia-sia? Duduk kedai kopi pagi sampai petang, tengok kereta lalu, dia cakap lebih kurang ada teh, ada kopi ke, tengok kereta lalu. Oh, kereta tu rotong baru lah, misalnya, rotong-rotong baru lah. Nah, contoh ni, rotong-rotong baru lah. Yang seorang lagi kata, oh, harga dia sekian banyak. Harga, saya tanya dia harga sekian banyak. Yang ni pula kata, oh, sisi sekian. Nah, yang seorang lagi kata, oh, kereta ni laju sungguh. Bila seorang kata kereta tu laju sungguh, oh, seorang lain pula, kereta satu lagi saya, oh, lagi laju. Maka ceritalah hak lajuan. Tadi hak kereta, kemudian tukar kepada hak lajuan. Lepas hak lajuan, tiba-tiba satu orang kata, saya tengok kereta, satu kereta yang laju juga. Tapi accident. Accident kan, nak buat mati. Jawab seorang lain pula jawab, eh, kereta satu lagi pula, tak mati dia. Tak mati dia. Hancur kereta, tak mati. Keluar ketika. Tapi jatuh atas kusen, atas rupuk. Rupuk pula di lereng. Jatuh terupuk di lereng, jadi jatuh golek. Jadi tak ada luka apa-apa. Dia seorang lagi kata, Allah patah kaki, patah tangan. Hospital 6 bulan di hospital. Seorang lagi kata, saya jumpa Tok Omo. 2 minggu semua. Kita Tok Omo pula. Ni dia panggil sia-sia. Orang beriman tidak boleh sia-sia. Kita kalau duduk kedai kopi, kita jangan buat kerja sia-sia gini. Kita kena masuk kedai kopi dengan satu tujuan. Orang yang buat kerja sia-sia itu kita tabligh supaya mari ke masjid. Ajak mereka belajar. Dan belajar saya di Kota Baru dan di Kuala Lumpur, ramai di antara mereka tu saya ambil di kedai kopi. Ada yang tak pernah pergi masjid pada, tak pernah baca Quran langsung pada. Ya sekarang ni sudah hebat-hebat lah. Ambil kedai kopi. Tak pernah sabar lah. Tapi lah gitu. Rasa mereka-mereka ni tak ada sabar dia peduli. Dia tak pernah pergi masjid. Dia tak pernah pergi masjid. Tak. Dia semayang jarang-jarang. Nak kata alim, nak kata kaya pun tak juga dia. Bukan tengah-tengah gitu. Jadi tak ada siapa pun lagi dia. Ramai ni bekerja dengan peluk. Tapi orang marah saya juga, dia kata, oh lah ustaz tu, kedai kopi pak. Kedai kopi dia tak boleh. Dia kata tak patut kedai kopi pasal agama ni kena tak boleh di masjid. Astagfirullah, nak tak boleh di masjid macam mana dia tak pergi masjid ni orang ni? Allah tak payah-payah lagi. Dia tabligh ni di mana saja. Di mana saja. Cuma kalau dia kita cakap A, dia cakap B. Kita cakap D, dia cakap E misalnya. Dan semua sekali itu lari kepada hak kedua-dua dunia, awak tak boleh duduk. Cakap bila kita masuk poin, dia cakap hak dunia. Kita cakap masuk poin, dia cakap hak dunia. 3-4 kali kita kena lari. Pasal orang beriman tidak boleh cakap sia-sia. Surah Al-Mu'min pula. Dan tak boleh duduk dalam majlis orang cakap sia-sia. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran Quran, kebenaran tauhid itu adalah dari Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman,
falyumin, maka bolehlah dia beriman. Wa man syaa, itu barang siapa yang ingin, ingin apa? Ingin beriman. Falyumin, maka bolehlah dia beriman. Wa man syaa, barang siapa yang ingin kufur, falyakfur, maka bolehlah dia kufur. Tapi ingat, inna a'dadna lidh-dhalimin, sesungguhnya kami sediakan bagi orang yang kufur gini. Zalim situ kufur. Kufur sini syirik. Nar, api. Ahata bihim. Dia akan gelojak apinya. Gelojak apinya meliputi mereka. Surah di Qoha meliputi keseluruhan mereka. Yang kita baca surah Zamar. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun. Ayat kita baca semalam. Itu lapisan api daripada atas mereka dan lapisan-lapisan yang api di bawah. Mana setiap arah. Wa'in yastari su. Jika mereka minta air, yuhosu bima'in. Akibatnya apabila di akhirat kelak dia masuk dalam neraka. Wa'in yastari su apabila dan jika mereka meminta. Yughathu, meminta air, ya. Minta sini, minta air. Yughathu, yughathu bima inkal muhl. Mereka akan diberi minum air seperti ke tembaga. Kal muhl. Ke tembaga. Yashwil wujuh, yang akan membakar muka mereka. Bila tanya bobot ni, awak ni kata beriman ni, lagu, macam mana air minum dia nak ke? Dia jawabnya air panas, air gelegok. Air mendidih, air gelegok ni, 100 derajat. Api dengan ke tu, 70 kali ganda api dunia, api alam. Dan api alam yang paling panas sekali ialah matahari, agak saya yang baru. Kata berhenti api matahari itu tadi nak kata juga saya. Tapi dalam neraka tu bahan bakar dia batu dan manusia. Dan dalam alam yang saya tahu matahari saja yang keluar, ya batu dia keluar api. Matahari. Dan matahari suhu dia 5 juta darjah Celsius. Nah, ada nabi pula api neraka ialah 70 kali ganda api itu. Bermakna 350 juta Celsius. Mendidih kan ni? Mendidih 100 derajat je. Dia bukan mendidih dah ni. Dalam bahasa engineering dia panggil superheated water dia panggil. Air yang dipanas melampau. Suhu 350 juta derajat. Bermakna kalau api ni bakar matahari itu meletup. Matahari itu dihancur jadi debu. Matahari itu hilang. Awak boleh bayangkan seorang manusia tu tuan bubuh dalam tu. Di mana api neraka tu boleh menghancurkan matahari. Jadi air yang mereka minum mestilah suhu kurang sikitlah. Kurang macam mana? Agak 300 derajat sel, 300 juta derajat lah. Lalu tu 350 juta derajat Celsius. Bukan Fahrenheit ni. Celsius. Apa angkasa Amerika, NASA kata, kalau apa angkasa Amerika nak pergi ke matahari, ha? 3 juta waktu sebelum sampai ke matahari, kapal angkasa itu disintegrate, iaitu hancur jadi atom, bukan jadi debu, hancur jadi atom. Bukan terbakar lagi, mana pergi itu jadi hilang gitu. Baik. Kalau meletup itu dia jadi terbakar gitu, ini dah pergi itu, begitu hilang. Jadi atom habis itu. 3 juta waktu sebelum sampai. Cuba bayangkan satu manusianya tuan nak duduk, suruh duduk dalam tu. Dan air yang dia minum ni
suhu dia mesti kurang sikit daripada suhu dia. Dan api yang kita bakar, air itu, satu lagi api itu banyak lagi, itu banyak lagi. Dan air ini daripada hadis Nabi ini, dia kata yang membakar muka. Ha? Yaswil wujud yang membakar muka. Air itu seperti keruk tembaga. Keruk minyak, apa tahu keruk minyak? Ha? Keruk minyak ni satu hal. Tembaga cair itu yang keluar keruk. Itu nak bayang aja, nak bayang kepada orang Arab. Nak bayang ke panas, tapi payah panas sebenarnya. Ya kalau saya kata panas sebenar macam 300 darjah tersebut, nak bayang ke juga, tak tahu suhu sebenar. Pak Adil lagi kata, bila di pada masa itu, Tuhan kata, Melaka, panaskan sekali ganda. Bermakna 350 kali 2, 700 juta darjah Celsius. Dan dia tidak mendidih ni. Dia tidak mendidih. Dan air itu duduk di kaki dia. Duduk diri dalam air. Yaswil wujuh yang membakar muka. Dalam surah lain, dia kata, dalam hadis, dia kata gini. Dalam Quran, dalam surah, dalam juzuk ke-30. Ingatlah surah mana? Juzuk ke-30. Dia kata, air yang mengguduhkan muka. Itu tafsirnya ialah, bila air itu diberi kepada orang itu nak minum, hidung dia jatuh, mata dia jatuh, pipi jatuh. Karena kelapa panas tu, mananya putus orang tu, jatuh pipi, jatuh hidung, jatuh mata. Air yang mengguduhkan muka. Dalam hadis Nabi pula, bila air itu diletak dekat, dia berpaling muka, paling, paling. Tak mau. Tapi dia minta. Nak boleh melekat jawab, 1,000 tahun baru jawab. Daripada hadis, Assalamualaikum Ya Malik. Nak, dia jawab pula selepas 1,000 tahun, nak apa? Nak air. Air, dia beri air. Dia beri air itu yang menggudukkan muka. Dalam hadis Nabi, air itu diberi, dia berpaling. Berpaling. Pasal dengan busuknya, dengan panah. Busuk satu hal. Air itu, kalau dibubuh dalam laut kita, mati semua kehidupan laut. Dengan ikannya, dengan semua kali, apa semua mati semua. Bubuh satu gelas. Satu gelas dalam laut. Air laut tu jadi toksik habis, mati semua. Cuba bayangkan, orang itu nak minum air ni. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab neraka. Jadi bila dia hulur ke muka, orang itu berpaling. Mereka pegang kepala. Mereka pegang kepala, tuar pada kepala, tuar ke muka. Bila tuar ke muka ni, air itu membakar muka dia. Muka dia jadi terbakar. Kepala, kepala dia terbakar. Tak usah cakap lah merau tu, tak usah cakap lah merau. Bila terbakar saja, tiba-tiba kepala tu putus, jatuh bawah. Tuan tu melaung di bawah. Body duduk diri lagi. Tuan dia tu melaung di bawah, duduk atas tanah. Lalu mereka ambil kepala tu bubuh balik di body. Sebelah sana, sebelah sana. Bila mereka bubuh balik di body dia tu, maka Tuhan buat semula, takutkan semula. Takutkan semula orang tu. Lepas siap takut semua sekali, mereka pun pegang kepala, dongakkan kepala, tuang dalam mulut. Air tu yang menghancurkan mulut dia, kerongkong dia, perut dia. Tak ada keluar ke punggung, tak ada. Keluar ke tapak kaki. Macam belon gitu kan. Masuk dalam tu jadi cair semua sekali. Lampu panas tu jadi cair. Yang lekat, yang pegang dia tu hanya kulit dia. Maknanya tulah-tulah tu cair semua sekali. Ha? Jadi belon. Jadi belon, jadi besar bawah. Dah pecah di tapak kaki. Allah. Kulit depan tu. Kulitnya 72 hasta.